teman-teman semua, jumpa lagi. Sekarang kita koreksi sailing direction ya. Ini contohnya nomor 44, oke. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nih. Nah, ini ya seperti biasanya kalau dia bukunya baru, ini kan baru ya. Terbitan 2009. Oke. Baru. Ini first update-nya. Oke, weekly 40. Oke ya. Nah, jadi kemarin nih di weekly 40. Oke ya, ini dia correction weekly-nya di tahun 19. Sekarang tahun 2020. Nah, ini sudah ada ya 02. Nih. Ini dia. Weekly 02. Oke. Nah, jadi di tulis di sini 02 ya. 01 enggak ada koreksinya. Jadi yang adanya 02. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat. Ini 44 ya. 44. Oke. Kita lihat dia di halaman 183. Oke. Contohnya 183. Oke ya, kita lihat di sini 183. 183 dia di sini ya. Paragraf 732. 732 ya, guys. Kita lihat paragraf ini 731 732. Oke, ini ya Karimun kecil tuh Selat Philip. Oke, 173 173. Ah, biar dekat, biar gampang. 173 ya, 173 ya. Sini first 6. Nah, nomor 1 ya. Ah, ini ya nomor 1. Oke. Tulisannya line 5. Line 5. Kita lihat di sini, kita hitung ya. Ini 1. 1 ya. 2 3 4 5. Oke, line 5. 4. Ah, ini ya. Ini 4 ini ya. Yang ini ya sama ya. Sama. Jadi diganti sama yang ini nih. Read. Jadi yang ini diganti sama posisi yang ini. Oke ya. Jadi kita coba kita potong ya, guys. Oh ya, guys. Ini tulis di sini cat 33 38 33 ya, 2019. Nah, di sini saya punya kan 2017 ya. 2017, 2019 19 belum datang cat yang terbaru ya. Soalnya di sini juga ya, saya cari ini posisinya ya, 1413. Nah,
di sini juga keterangan di sini ya, kita lihat nih, keterangan di sini tidak ada. Tidak ada yang posisinya yang seperti itu. Karena ini catnya 2017. Sedangkan di sini 2019. Saya sudah request tapi tidak datang. Nah, ya kan 2017. Oke. Ini untuk di 2019. Nanti kalau punya, kalau teman-teman ada cat baru 2019, nah ini dia, coba cek di sini ya. Nih, cek di sini. Soalnya keterangannya di sini, keterangan yang di sini tidak ada. Ya. Oke. Dan kita tempel ya. Kita tempel di 32 line 5. Oke ya, di sini ya. Oke ya guys, sudah saya tempel ya. Saya tempel. Ini agak kasar karena ininya banyak bekas potong-potong, jadi nyangkut-nyangkut ya. Sorry, ini agak kasar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu halaman 188, oke. Paragraf 755 ya, kita lihat. Ini paragraf 755, oke. Dia kan bersambung ya, 755. Ini kan masih nomor 1 ya, nomor 1. Nah, sementara di sini 755 nomor 8. Oke, nomor 8 ya. Kita lihat di sini nomor 8, 78, oke. Tuh, 188 paragraf 755 nomor 8. Oke, ya. 188 nomor 8. Ya, 188 nomor 8. Oke. Dia di sini diganti. Diganti, dia kan tidak ada tulisan line berapa, line berapa. Jadi tidak ada line berapa, jadi ini 8 kita ganti semua ya. 8 kita ganti semua. Jadi yang ini di delete ya. Baru ini dipotong, letakkan di sini. Oke. Jadi ini di delete ya. Oke ya. Delete, baru kita potong ini, kita pindahkan ke sini, oke? Okay? Nah, ini sudah ya, sudah ditempel ya. Baris ke 8, nomor 8. Karena tidak, kalau yang ini tadi ada line-nya ya, ada line, paragraf, terus line ya. Ini ya, ada paragrafnya, terus nomornya, terus lainnya. Nah, lain bahasa Indonesia apa ya, baris ya, baris ke berapa, baris kelima gitu ya. Paragraf saat paragraf 732 nomor 1 baris kelima ya kan, baris kelima. Nah, kalau di sini kan tidak ada, cuma ada paragraf terus nomornya, barisnya tidak ada, berarti semuanya kita ganti, oke ya. Di sini kita ganti ya. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya, oh sudah ada, ini sudah 45, oke. Nah, jadi kira-kira untuk yang seperti ini ya, kita ikutin paragrafnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa bedain ya, yang pertama, koreksi yang pertama kemarin buku 79. Nah, terus buku, terus kemarin buku 285.
Nah, sekarang buku 44 ya. Jadi agak-agak beda-beda, beda-beda dikit ya. Ya, jadi seperti itu caranya. Terus teman-teman jangan lupa ini ya, update-nya, tanggalnya ya, apa weekly-nya ya. Nah, jadi teman-teman sekian dulu untuk koreksi NP44. Oke, okay? Sailing direction ya. Oke, okay, teman-teman, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe untuk